malam hari di bangsal, Thomas memberitahu Percy tentang pagar yang rusak. Oh, kedengarannya sangat seram ya. Jangan katakan itu. Toby juga sudah bicara tentang pohon menyeramkan. Tapi coba pikirkan, Thomas. Siapa yang merusak pagar itu? Atau apa yang merusak pagar itu? Itu bisa apa saja, kan? Aku yakin seekor hewan yang merusaknya. Tidurlah, Percy. Aku setuju. Tidurlah sekarang. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku harus menarik gerbong surat malam ini. Percy yang malang membuat dirinya takut. Tapi kereta lainnya merasa mereka tidak perlu takut. Halo, ada orang di sana. Tolong. Tolong, ya ampun, tolong. Ada apa denganmu, Percy? Kenapa kau menabrak Henry di tengah malam seperti ini? Maaf, tapi aku mendengar sesuatu yang sangat menakutkan di jalurnya Thomas. Oh, aku sudah bosan mendengar keseraman seperti ini. Kirimkan saja suratnya dan biarkan kami kembali tidur. Hmm.